Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenalkan kau orang semua dengan Pro Staff Real daripada American Tackle. So model ni adalah model Pro Staff, model untuk Pro Staff. Kau orang pun boleh beli online dekat website dia, ataupun kau orang boleh roger-roger dengan kawan lah, ataupun prostaf-prostaf yang ada dekat Malaysia lah, macam Funci Kiat. Okay, ini adalah model LP8 CCT, Carbon Construction Technology. Sangat ringan, berat dalam 150 gram, datang dengan carbon handle dan juga EVA knob. So ini adalah brake dia, sangat kemas. Gear ratio adalah 8.0.1, drag 7 kilo. So ini customer aku punya, jadi aku dah pakai lah. Mesin ni aku dah pakai dan aku dah tukar kepada handle Comaxis. So ini dia handle Comaxis, model yang korang nampak dalam permulaan video tadi, Comaxis punya aluminium handle untuk pasaran Jepun dan serata dunia lah. Pemasangannya simple je, sama macam handle lain. Jadi mari kita tengoklah macam mana aku pasangkan. Biasanya sebelum aku buka satu reel tu, lebih-lebih lagi model BC sebab ada certain BC yang dia punya, dia gunakan spring kan, jadi aku ikat dengan getah macam ni dulu supaya bila aku buka skru dia ni, handle ni tak, dia punya drag label ni tak tercabut keluar lah. Jadi korang boleh gunakan tricks ni lah. So kalau korang rasa korang tak nak benda ni keluar tercabut ke, ataupun risau nanti nak pasang balik tak tahu ke kan. Okay lah. Tapi benda ni simple je sebenarnya. Korang boleh buka dan pandukan pada dia punya gambar rajah, schematic diagram yang dia bagi. Jadi kita buka dan tengok macam mana lah. Okay, kita mulakan aktiviti membuka. Okay, ini barang-barang Comaxis yang korang akan dapat dalam box tu. Ada skru, ada washer, dan ada satu pembuka untuk dia punya lock nut ni. Okay, korang boleh tengok sendiri lah kekemasan Comaxis punya produk lah. Okay, aku dah buka carbon handle dia dan macam ni lah rupa dia. So spacer tu aku tak tanggalkan sebab memang kita perlukan supaya dia tak bersentuh dengan drag kita. Okay, kita dah boleh mulakan pemasangan lah. Macam biasa, Comaxis dia akan bagi 3 jenis skru. So, satu clock in, satu clockwise, bergantung pada korang punya ni. Dan juga satu lagi ialah skru yang ada nut ni. Untuk certain model dia ada pakai skru ni, tapi dia bagi 3-3. Dan dia dah sertakan dengan dia punya screwdriver nak untuk buka sekali. Aku pun tak tahu lah nama dia apa ni, macam Allen key ke lah. Okay, pemasangan dia, kalau kau tengok lubang dia ni besar kan. Oh, tapi sebelah belakang dia, kalau kau perasan, dia ada satu bahagian yang dia bagi washer tu. Nampak? Okay, pentingnya kat sini pentingnya masa korang ambil, korang order benda ni,
Korang macam biasa, korang kena tahu juga diameter untuk bahagian ni. So sebelum aku order, aku dah ukur benda ni dan dia adalah sama saiz dengan Daiwa 8x5 kalau tak silap aku. Jadi dia hantar screw nut yang sesuai dengan ni lah. So aku ingatkan, jangan tersalah order. Okay, jangan tersalah order. Sebab yang ni aku tak tahu dia punya nut yang ni ada jual ke tak. Kalau screw nut ni korang boleh beli, sebab korang boleh ubah kepada Shimano punya ke. Nanti dia akan datang satu set dengan benda ni lah. Jadi kalau korang tersalah beli ni, korang boleh beli screw nut ni satu set lah. Maknanya kau beli khas untuk Shimano sajalah. Aku rasa dalam RM20 macam tu lah untuk satu set dia. Kalau handle ni satu set, apa yang aku diberitahu ialah harganya RM188 kalau tak silap aku lah. Tapi kau orang boleh tengok kat Shopee lah, sebab Gomaxus Tackle dia ada jual dekat Shopee Malaysia. Pengantaran lebih kurang dalam 2 minggu hingga ke 3 minggu lah macam tu. Jadi kau orang boleh cuba tengok dekat Shopee lah. Aku tak ada jual benda ni eh, kau jangan PM aku pula. Okay, ni kau mesej hantar untuk kawan test eh. So, jadi yang diberitahukan itu harganya, dan construction dia adalah aluminium. Biasanya Gomaxus dia memang agak teliti dalam dia punya barang, agak cantik. So ada diamond polish. Mekak pula burung ni. Aduh wey, tak mana datang pula burung ni. Okay, korang boleh nampak dia punya kekemasan produk eh, kekemasan produk. So korang boleh nampak situ ada knife cutting. Ni aluminium eh, tapi ringan, memang ringan lah, memang ringan. Knob disertakan dengan dua ball bearing. Yang ni kalau kau beli memang dia dah siap pasang lah. Tapi knob ni dia ada jual jugalah kalau tak silap aku. Jadi kita cuba pasang lah eh. Okey, seperti yang aku dah beritahu tadi, dia datang dengan 3 knob kan, screw knob. So satu clockwise. Benda yang pertama kau orang cuba, tak payah pasang dulu, kau orang try dulu boleh masuk tak. Okey, ini dia boleh masuk, tapi dia bukan untuk tighten dia macam tak ngam eh. So aku ambil yang satu lagi lah. Satu lagi ni kita try tengok. Okay, boleh masuk eh. So kita abaikan yang dua ni, letakkan dulu ke tepi. So kita buka balik. Okay, okay, macam ni cara pasang benda ni. Okay, korang masukkan dekat dia punya ni handle tu, and then terus pasang ke area sini. Lepas tu ni masalah dia eh, dia boleh bergerak-gerak eh. Jangan jadikan benda ni sebagai masalah. Okey. Aku nasihatkan korang gunakan jaring korang dulu untuk pasang benda ni. Bila kau dah rasa sedikit ketat, baru kau boleh gunakan nut ni eh. Tahan-tahan sehingga dapat ketat yang sesuai eh. Okay. Siap pasang.
Korang boleh tengok. Dah siap. Sangat mudah, sangat mudah. Mesin sangat smooth. Wah, aku suka betul pada dia punya, dia punya ni eh, thumb ni. Wow, memang dia punya spring memang, memang sedap lah. Mungkin aku akan upgrade pergi ke hybrid bearing, Eddie Rods punya hybrid bearing, Eddie 7, untuk dapatkan lagi smooth eh. Korang tengok aku masukkan 100 meter 20 pound kat dalam ni. Jadi masih ada banyak ruang lah. Masih ada banyak ruang boleh masuk lah. Aku dah terfikir nak bawa pergi jigging pun ada juga benda ni kan. Ataupun boleh masukkan tali yang lebih lebih besar lah, diameter lah, lebih kuat lah, untuk permainan yang yang lebih lebih kasar lah. Tapi buat masa ni sebab aku pun jarang nak gunakan reel untuk pakai yang besar-besar, tali besar-besar. Jadi aku lebih suka pakai light tackle daripada heavy. Jadi aku rasa aku akan kekalkan dahulu dengan 20 pound ni lah, sebab banyak pun aku guna untuk pergi meruan je kan. Lagipun 20 pound 7 trick ni sesuai untuk untuk buat pergi jigging juga kan. Tapi aku rasa kalau aku masuk tali 20 pound dekat dalam reel ni, aku dapat lebih kurang dalam 200 meter lah. Dan 200 meter, spool dia dalam eh. Spool dia memang dalam eh. Sebab mungkin sebab dekat US, dekat US diorang lebih banyak menggunakan fluorocarbon eh. Korang-korang tengok, originally sangat dalam lah. Sangat dalam eh. Itu saja daripada aku hari ini. Aku harap korang boleh buat sendiri, tukar handle sendiri kat rumah lepas ni. Sebab benda ni simple je, benda ni simple je. Lepas tu Comexus pun bagi barang dia lengkap, jadi aku rasa tak akan ada apa-apa masalah lah untuk korang pasang sendiri di rumah lah. So sekian saja daripada aku hari ni lah. So, dapatkan info-info terbaru lah. So kita masih lagi berada di dalam PKP. So stay at home. Aku pun dekat sini pun seorang diri, kedai tak buka. So sambil-sambil tengok barang. So apa yang aku boleh sampaikan, aku sampaikan untuk korang. Semoga bermanfaat lah. Dan jangan lokek nak subscribe aku punya channel, okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.